guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini kalian udah pasti tahu aku mau bikin video apa. Nah, aku mau bikin unboxing mystery box. Tapi aku beli mystery box ini yang makeup tools. Jadi nanti isinya makeup. Tapi aku nggak tahu isinya apa. Tapi guys, sebelum kita unboxing, buat kalian yang belum subscribe ke channel aku, kalian harus subscribe dulu, like dan komen juga. Nah guys, daripada kalian nunggu lama-lama, langsung aja kita mulai unboxingnya. Nah, jadi ini mystery boxnya, aku belum buka. Ini isinya apa aku juga nggak tahu. Kayaknya kita buka dari yang kecil dulu ya guys. Jadi yang besar kita singkirin dulu. Nah guys, aku beli mystery box ini yang kecil. Aku beli dua, yang satunya 5.000 dan yang satunya 2.000. Nanti aku bakal taruh di sini. Aku belinya di mana? Nih. Aku nggak tahu guys ini isinya apa. Kayaknya kita buka yang ini dulu ya. Apa nih? Oh my god. Bentar. Hello Kitty. Ini tutupnya. Ini matte lipstick pensil gambar Hello Kitty gitu, lucu banget tuh. Ini nggak ada expirednya guys. Dan ini dari Miss Girl Shot 03. Aku dapetnya. Coba kita swatch ke tangan. Lumayan sih warnanya peach gitu guys. Tuh. Next kita singkirin dulu. Yang kedua aku mau buka yang agak besar. Oh my god, aku dapat masker. Yeay, aku dapat masker, guys. Ini merek apaan ya? Ini merek Innisfree. Dan ini expirednya 2020 untung. Biasanya kalau misalkan orang yang jualan mystery box, ini dikasih makeupnya tuh yang udah kadaluarsa, guys. Tapi ini 2020. Jadi alhamdulillah, guys. Next, kita mau buka yang besar. Nah, yang besar ini aku belinya 99.000. Aku beli semua produk mystery box ini, belinya di Shopee. Tapi aku lupa nama tokonya apa, jadi nanti aku bakal taruh. Dapat 1, 2. Dan udah kosong. Pertama kayaknya kita buka yang kecil dulu ya. Oh my god, aku dapat 2. Ini aku dapat concealer. Ini dari Clean Color. Tapi nggak ada tulisan expirednya kapan guys. Jadi aku nggak tahu ini aman dipakai atau enggak. Terus ini made in China produknya. Coba kita swatch di tangannya. Aku bakal buka dulu. Warnanya natural guys, sesuai warna kulit aku tuh, lihat. Baunya kayak minyak gitu menurut aku, tapi baunya enak sih. Next, yang kedua, aku dapet lip matte dari LA Girl. Ini nggak tahu harganya berapa ya, kalau misalkan kita beli nggak yang mystery box. Ini juga nggak ada expired ya. Coba kita buka yuk. Warna ungu gitu. Warnanya pigmen banget guys. Tapi baunya? Baunya nggak enak gitu. Next, yang ketiga kita buka lagi. Ini yang terakhir guys. Aku dapet banyak banget nih dari sini. Yang pertama aku dapet loose powder dari City Color. Gak ada expirednya juga guys. Oh my god. Padahal ini mereknya lumayan bagus loh guys. Coba ya. Coba kita buka guys. Tumpah guys. Yaudah pokoknya kayak gitulah ya. Dan yang terakhir kita buka lagi. Nanti aku lap ini dulu.
Nah, ini yang terakhir. Ini lem bulu mata. Terus ada, oh my god, ada pengerik alis merek Tineke. Terus aku dapet masker. Nah guys, jadi ini udah aku susun semua dan aku dapet 2 masker, yang satu lidah buaya, yang satu blueberry. Terus aku dapet pencukur alis, lem bulu mata, terus powder, terus concealer, lip matte, sama lipstick pensil. Nah guys, jadi aku dapet semua ini. Ini harganya aku beli 99.000 ditambah 5.000 sama 7.000, jadi totalnya aku beli 106.000. Tapi aku nggak tahu ini worth it atau enggak, nanti aku bakal ngecek harganya satu-satu dan aku bakal tulis di sini. Nah guys, jadi segini aja video dari aku. Buat kalian yang mau aku buat video seputar makeup lainnya atau apa aja, kalian bisa komen di bawah, nanti aku bakal bikin. Jadi segini aja video dari aku, semoga kalian suka dan semoga video ini menghibur kalian. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dadah!